Iya, oh, sudah selesai. Sudah selesai dan sudah jadi. Sudah jadi. Mantap ya. Kebanting nggak apa-apa. Ya, mau dibanting kayak apa juga nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Pak Dudo. Sama-sama, Bu. Oke. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Mat, udah nyala kameranya Mat. Halo Sobat Ami. Jumpa lagi sama saya Marcel. Saya Rahmat. Jadi kita hari ini mau syuting lagi buat konten YouTube ya, kita. Karena seminggu kita telah menghilang. Karena Rahmatnya sibuk dan saya juga habis operasi. Operasi gigi. Gigi bungsu. Jadi kemarin sempet teler dulu berapa hari. Gak bisa ngomong. Nah terus hari ini kita mau bahas tentang hal di luar ikan. Tapi sangat berguna tips ini buat teman-teman. Betul. Jangan lupa sebelumnya di like, di komen, di subscribe. Oke, karena kita sedang menuju ke 10.000 subscriber ya, guys. Udah 8.000. 8.000, 2.000 lagi. 2.000 lagi, 2.000 lagi. Noceng lagi, noceng lagi. 2.000 lagi. Ya. Maaf agak berisik karena syuting di luar. Nuansa-nuansa alam. Nuansa alam, kita punya beberapa burung. Ada burung, bisa lihat tuh, burung di atas tuh. Tuh, ada burung di atas tuh. Nah, ya. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang tutup akuarium. Kemarin ada yang nanya, jadi kita terinspirasi karena ada yang nanya. Ya kan? Kemarin kita mau bagi tipsnya gimana caranya bikin tutup akuarium yang baik dan benar. Nah, ada yang nanya, dia akuarium tutup akuariumnya kayak apa sih? Nah, ya kan? Kok kayak begitu? Nah, kita kasih tahu. Kita kasih tahu cara bikinnya karena kita udah coba segala cara tutup akuarium dan ini yang paling simple, mantep, sama aman. Aman. Oke, ini dia teman-teman. Ini beberapa tutup akuarium yang pernah kita pakai. Nah. Oke. Ini apa Mat? Pertama, ini tutup akuarium kaca. Biasa banyak orang pakai. Hampir semua teman-teman pakai. Sobat-sobat kami pasti pakai. Ada yang pakai lah, tutup pasti pakai kaca. Cuma apa kelemahannya, Mas? Kelemahannya mudah pecah. Nah. Kenapa? Nih, gua kasih nih, kalian bisa lihat nih, setiap pinggiran tuh pasti kasih begini. Kasih lem. Supaya kalau misalnya kebanting enggak langsung pecah, guys. Oke, tapi tetap aja pada bahaya. Bahaya. Untuk jadi kalau kita mau kuras akuarium kan pasti kita angkat nih. Takutnya pas tangan lagi basah, licin, ceprot. Ya kan? Oke. Dan ini bahaya juga untuk tutup pertama. Ya, bahaya juga untuk anak-anak kecil. Kalau misalnya kalian sobat-sobat kami punya anak kecil, takutnya ketimpa mereka kan juga kasihan. Oke. Terus yang kedua, ini kita belajar dari pipa setengah in, bikin pakai keni, ya kan? Terus nanti kita beli yang namanya kawat plastik hijau. Ini cuma kelemahannya kawat plastik ini, ininya nggak kuat ketika diikat pakai kabel tis. Terus ini kalau kecil gampang, tapi kalau gede dia mulai bisa meletot-meletot. Tuh, ya kan? Nggak bisa begitu, bengkok deh. Ya kan? Ini dan ini susah, nggak bisa presisi. Kalau misalkan ini kan kita lipat nih akhirnya. Dulunya tuh kotak ngikutin ini, tapi pas diikat pakai kabel tis, ininya nggak kuat. Ini nggak kuat, ketarik lama-lama putus. Contohnya kayak di sini nih teman-teman. Nih, pada putus kan? Tuh, diikat kabel tis pada putus tuh. Ini kreativitas lama. Oke. Nah, dari dua ini akhirnya kita terinspirasi satu, kita pelajarin sendiri. Ya kan? Ini dia. Kita pakai ini. Ini dia. Anti karat, tutupnya cakep. Nah, ini kawat plastiknya rongganya lebih gede, ya kan? Lebih gede dan ininya lebih tebel-tebel nih. Betul. Jadi kalau diikat kuat tuh, kenceng, bisa kenceng. Anti meletot, padat, ya kak. Nah, anti pecah. Murah meriah. Murah meriah. Anti pecah.
Woi, iya enggak? Coba. Oke. Nah, ini gampang teman-teman bikinnya. Ini tinggal beli namanya holo aluminium di toko-toko aluminium. Betul. Ini holo aluminium 2 cm. Holo aluminium 2 cm, ya kan? Nah, teman-teman tinggal ukur panjangnya. Ini nanti yang sebelah dikawinin, dibelek, terus diripet kanan kiri, diadu sama yang ini nih. Ya. Nah, sama ini juga diripet-ripet tuh. Ya kan? Jadi 4 sisi. 4 sisi. Jadi ketika teman-teman misalkan di sini top filter, di sini cuma jenjang 25 cm nih. Ya kan? Bisa kita ukur mau berapa space. Jadi benar-benar ngeplek sama akuarium teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang gunain top filter. Top filter biasanya bahan-bahan kaca dibikin turun ya, Mas. Ya. Benar kan? Ya. Jadi ini bisa ngepasin, benar-benar ngepas di sisa dari atas dipotong dengan top filter. Gitu. Ini nanti sebentar kita akan kasih teman-teman contoh bikinnya. Cara buatnya. Jadi kita dibantu ya oleh dengan Mangsang Master. Oke. Okay. Bapak Widodo. Oke. Okay. Eh, Pak, coba Pak, contohin kita Pak. Kita bikin Pak. Ikuti kita terus. Oke, sekarang kita mau ngapain nih Pak Dodo? Ini mau kita mau bikin tutup akuarium. Sekarang kita mau ukur nih. Ya, ini. Jadi kita mau sekarang lagi mau bikin akuarium ukurannya berapa Pak? Ini 88 x 46. Oke, okay, sekarang. Ya, sudah selesai. Sudah jadi alat yang dibutuhkan itu cuma bor. Mata bor berapa itu, Pak? Ini mata bor 4. 4. Terus sama gerinda potong. Potong sama gerinda tangan ya. Gerinda tangan sama paku ripet. Sama pakunya sama ukuran. Pakunya ukuran berapa? Ya? Kelihatan enggak, Pak? Tak kelihatan. Standar sih. Standar. Kecil ya. Kalau untuk paku ripet sih bebas. Bebas. Bebas sih. Bolnya teman-teman bisa nyesuaiin sendiri. Ya. Ini yang kita pakai. Oke. Sekarang angkanya sudah mantap ya, Pak. Coba dibanting, Pak. Dibanting enggak ada masalah. Mau dijatuhin. Wes, mantap. Anti jatuh, anti penyok. Sekarang ini sekarang kita si pasang Abdul udah motongin jaring. Jaringnya. Jaringnya. Nih, kalian lihat jaringnya. Untuk pemasangan jaring kita cuman memerlukan kabel tis. Nah,
Ya. Pertama yang diikat ujung-ujungnya dulu. Ujung-ujungnya dulu. Ujungnya. Jangan di matiin dulu, jangan dikencengin, jangan dikencengin dulu. Untuk di pojok kita perlu dua arah. Karena ini untuk menarik apa? Narik. Oh iya, betul. Untuk kanan kiri serta ke depan dan ya, belakang. Betul. Nah, tinggal kita ambruk bagian-bagian mau berapa senti dari jarak kabel dis dengan yang lain ya. Itu bebas, namun untuk yang terbaik sih kurang lebih 15 sentian lah jaraknya ya. Oh, jadi ada tambahan kabel dis ya Pak? Betul, betul. Kalau bisa warna hitam ya, kalau bisa ya disesuaikan dengan ininya. Elegan. Karena ini jaringnya hitam, makanya kita pergunakan kabel disnya warna hitam. Kalau jaringnya warna pink, kita pakai pink. Biar matching, biar matching. Kita tinggal potongin, rapikan. Pakai gunting bisa, pakai cutter bisa. Sudah selesai? Sudah selesai dan sudah jadi. Sudah jadi? Mantep ya. Kebanting nggak apa-apa. Ya. Mau dibanting kayak apa juga nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Pak Dudo. Sama-sama. Oke teman-teman. Kita udah kelar nih tadi dibantu Pak Dodo sama Iqbal. Ya. Nah, kalian juga udah lihat kan cara bikinnya dari jadi, nol sampai jadi. Aluminium ini bisa dibeli di toko aluminium. Betul. Harganya berkisar 70 sampai 80 ribu. Itu per satu batang. Satu batang itu 6 meter. Nah, kalau yang kawat plastik ini kalian bisa cari di marketplace, namanya jaring plastik. Nah, cari yang warna hitam karena dia ukuran setengah in nih. Satu lubang ini setengah in. Itu per 1 meter kali 1 meter cuma 28.000 sampai 35.000 per 1 meter ya. 1 meter persegi. Nah, gantung kalian mau bikin berapanya. Jadi murah kan teman-teman, hemat dan anti pecah. Anti apalagi? Anti maling, anti loncat. Anti maling dong, Pak. Anti maling enggak demen ini, Pak. Oke, sekian tips dari saya. Semoga ini bermanfaat, berguna kalian. Buat kalian. Betul. Kita berbagi ini apa yang kita tahu, kita sharing supaya teman-teman, mungkin sebelumnya teman-teman nggak kepikiran untuk bikin kayak gini. Betul. Dan memang banyak sekali yang nanya, bahkan teman-teman saya juga kadang minta tolong Pak Dodo bikinin buat di rumahnya. Jadi buat teman-teman yang di luar Jakarta mau belajar bikin begini kan bisa juga. Betul. Ini kita bagikan ya, siapa tahu ini berguna buat teman-teman. Oke, jadi ini yang terbaik lah menurut terbaik kita saat ini, ya kan? Kita banting juga nggak banting. Buat teman-teman yang ikannya gampang loncat seperti arwana, pibas, semua segala macam aman. Gabus bisa. Dan ini presisi kotak sekali kan? Jadi mengok juga nggak mencong-mencong kan? Nih mau digini-giniin nggak bisa nih. Kayak tadi yang pakai pipa. Sampai di sini dulu video kali ini.
jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen. Komen, kalian komen aja, kita mau bikin video apa lagi. Nah, ya, okay? Jadi kita sekarang lagi terima request sharing buat teman-teman, ya. Kita sharing terus. Oke, okay? Okay, sobat-sobat Amis. Ingat, kita bukan yang paling tahu, tapi kita bagikan apa yang kita tahu. Oke, okay? Okay, sampai jumpa di next video dan salam. Salam Amis. Bye-bye.